Baik, tadi semua yang saya kasih sekalian kita sebutkan tadi taklid. Apa makna taklid tadi? Ya, taklid bermakna ittiba'. Ittiba' bermakna taklid. Ada sebahagian ulama bahasa kata samanya, ittiba' dengan at-taqlid sama. Tetapi dalam konteks ayat ini, secara khusus apabila kita mengikut dan adanya asas, maka itu namanya ittiba'. Ya, dan boleh juga namakan taklid. Cuma taklid ni kita boleh dengar biasanya konotasinya agak negatif. Baik. Maka sebab itu Imam Syatibi katakan taklid pada dua tadi kan. Yang pertama taklid yang baik, yang kedua taklid yang buruk. So, yang buruk dulu ialah taklid dalam soal akidah. Ha, ini seperti mereka mengikut kebiasaan atau datuk nenek mereka dalam soal akidah. Sebab dalam soal akidah tak boleh taklid. Ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri Wa halul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Subhanaka La ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وبعد InsyaAllah kita tengok pada ayat 169 kan 170 171. Mari kita sama-sama mengambil keberkatan daripada keagungan kebesaran ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam surah Al-Baqarah ini untuk kita mendapat petunjuk dan hidayah insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan insya-Allah dengan kita membaca ayat 169, ayat 170, ayat 71 bersama-sama insya-Allah. Baik. Semua dah ada? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal تَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ
bukmum umyum fahum la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasih sekalian, sekali lagi kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, memberikan inayah kepada kita semua dan memberikan afiah, ya, kesihatan, keafiatan, dan kita dapat bersama-sama dalam insya-Allah menyambung perbincangan kita untuk kita dapat mengisi, ya, akal kita dan hati kita dan kemudian memimpin emosi kita insya-Allah, ya. Akal kita, kita minta diisi dengan ilmu, hati kita diisikan dengan penghayatan, keimanan, dan kemudian insyaAllah akan memimpin emosi kita menjadi stabil insyaAllah. Kestabilan emosi penting kerana dialah gabungan daripada ketiga-tiga perkara itulah yang akan mendapatkan kita ketenangan. Apa kita namakan ketenangan dahulu? Apa dia? Al-Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan, dan kita kena ada benda tu, ya, sebab kalau tidak ada dia bertukar menjadi neraka ataupun azab yang disegerakan. Wala'iyadzu billah. Ada manusia yang dikata saya ni satu saat pun tak happy dalam hidup, ya, apabila dia tidak mendapat ketenangan sebab hati kita tak boleh ada vacuum. Sama ada dalam hati tu yang mengisinya adalah ketenangan, kalau tidak ada ketenangan yang mengisinya adalah kesengsaraan. Jadi insya-Allah kita yakin sangat bahawa Al-Quran dengan tadabbur maknanya adalah sesuatu yang boleh memberi pengisian yang paling kuat dalam hati kita, dan kita mengambil kesempatan mendoakan buat anak kita, ya, cucu kita, zuriat kita, ya, kawan kita, adik-beradik kita, mereka-mereka yang sama dengan kita dan mereka yang tak bersama dengan kita, agar Allah juga mengisi hati-hati dengan kebesaran, keagungan surah Baqarah yang kita bacakan ini dalam hati-hati kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, innama ya'murukum bisu, ya, kita sambung, ya, pada muka surat 85, ya. Innama ya'murukum bisu, ya, innama, kita terjemahkan innama apanya? Hanya, hanya senya, ya. Dia lebih kuat daripada sesungguhnya. Maknanya nak bagi tahu bahawa syaitan itu yang kita kata, mana syaitan dulu? Menjauhkan. Tapi bila gunakan syaitan bermaksud bersangatan, maknanya tidak ada, ada satu pun bisikan dalam hati kita yang kita boleh harap bahawa ada benda baik di sebalik itu. Mesti nak menjauhkan, mesti nak menjahanamkan, mesti nak mencelakakan kita, dan itu semua akan akhirnya menjauhkan kita daripada sirat al-mustaqim, daripada sirat al-mustaqim, seperti ayat yang sebelum daripada ini, ya. Kemudian kita kata hanya senya ya'murukum bisu, syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat dosa, yakni jahat, yakni dosa. Asu adalah semua bentuk kedosaan. Semua bentuk dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk, dosa apa dosa sekalipun dimasuk dalam asu, ya. Alif lam di sana adalah istighraq. Jins istighraq maknanya meliputi semua asu. Semuanya datang daripada syaitan, ya. Semua yang namanya asu' datangnya daripada asyaitan, ya. Tak ada satu yang asu' mesti dibalik tu mesti ada satu-satu bisikan syaitan. Walaupun mungkin yang ajak tu orang, tetapi orang tersebut di sebaliknya adalah bisikan syaitan. Begitulah nampaknya dalam kita nak mencari hidayah Allah ni, faktor syaitan itu kena kita kena letak dalam senarai kalau aku nak jadi baik. Maknanya bisikan syaitan, syaitan dan tenteranya, modus operandinya, semua kena ambil kira kalau aku nak melalui jalan Allah, ya. Inilah yang Allah nak sampaikan kepada kita, sebab yang dia suruh kepada kita sama ada semua bentuk yang tak baik ataupun dosa. Sebab bila tak baik, dia punya konsekuensinya adalah dosa, ya, dosa. Wal fakhsha, wal fakhsha, ya, yakni yang keji, yakni yang buruk menurut syarak, ya. Ada benda yang ada yang buruk, ya, tetapi bukan menurut syarak, ataupun dalam setengah tafsir menyatakan bahawa as-su adalah semua kejahatan, al-fakhsha kejahatan yang ada padanya hukum hud, hukum hudud, makna had,
Ya, ada hukuman dalam syarak menentukan kalau dia ni macam ni, hukumnya macam ni. Kalau ni macam ni, hukumnya. Ada pun su' kadang-kadang bentuk dosa saja. Di dunia tak. Di dunia tidak ada hukuman. Tetapi kalau fahsyat ini adalah kedosaan yang ada syariat menetapkan hukum baginya. Ya, itu fahsyat. Maknanya, as-su' lebih umum, fahsyat lebih khusus. Ya, umum. Ya, as-su' itu maknanya apa saja su'. Apa saja benda tak baik. Apa saja benda tak baik, maka itu daripada syaitan. Dan apatah lagi khusus fahsyat, itu pasti daripada syaitan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu katakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ya, dalam konteks ayat ini, sebab ayat ini menceritakan secara khusus kepada manusia, isunya adalah al-halal wal haram. Jadi manusia ni dalam konteks ini, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kamu menyatakan, ya, secara konteks ayat ini maknanya kata soal halal wal haram, benda yang kamu tak tahu, ya, yakni tak refer pada Allah. Bila tak tahu, maknanya ilmu yang ada kaitan dengan suluhan syarak daripada Allah. Ingat lagi, dah ada 10 asas halal wal haram. Yang pertama apa dulu? Yang menentukan halal wal haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menentukan sesuatu yang selain daripada itu, maka kita telah menyatakan perkara yang kamu tidak ketahui. Okey. Saya kira ini jelas pada ayat ini. Kita ulang balik, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks makan halal dan haram, maka punca daripada perkara yang haram adalah daripada syaitan. Ya, punca daripada yang haram adalah syaitan. Maka hasilnya adalah as-su' wal fakhsha. Ya. Hasilnya adalah as-su' dan fakhsha. Tetapi bagaimana teknikal syaitan itu melaksanakan perkara tersebut? Maknanya konsepnya adalah yang berlaku su' dan fakhsha, di sebaliknya adalah syaitan. Ya? Kan? Okey. Dan syaitan tersebut akan menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. So bagaimana dia berlaku, bagaimana praktikal dia berlaku? Maka pada ayat 170 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza qila lahum, wa idza, dan apabila, qil, dikatakan, lahum, kepada mereka. Ya? Ulama tafsir kata hum itu merujuk kepada ya ayuhan nas. Ya. Hum tu dia kembali, hum tu mereka. So mereka tu kembali kepada wahai manusia. Ya, ataupun lebih awal lagi ayat 165 dia kembali kepada wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan. Ya, kedua-dua tu, hum tu boleh refer kepada kedua-dua itu. Sama ada kembali kepada manusia yang mengambil selain daripada Allah sebagai tandingan, ataupun manusia yang Allah perintahkan supaya makan yang halal dan baik. Ya? Hum. Wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka tadi, ittabi'u ma anzalallah, ittabi'u, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Okey. So di sini dikatakan bila sebut ittabi'u, ada dua yang besar. Ada dua yang besar. Ya. Yang pertama adalah persoalan akidah tauhid. Ya, ittabi'u maknanya kamu kena ittabi', ikut persoalan tauhid. Yang kedua, halal. Ya, maksudnya halal ni adalah syariat. Maknanya kena ikut dua benda. Bila kamu ikut dua perkara tersebut. Kenapa dia tak sebut akhlak? Sebab akhlak dalam Islam adalah buah. Bila kita ikut akidah yang sahih, kita ikut syariah yang sahih, maka otomatis akan lahirlah akhlak yang mulia. Ha, itu dia punya apa? Dia punya sifir dia. Sifir dia adalah akidah kena betul, syariah kita betul, maka lahirlah kita semua berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau akidah kita salah, maka kita punya akhlak nanti akan jadi akhlak yang tak mulia. Sebab dalam Islam, akhlak adalah merupakan buah, hasil
dia adalah hasil, ya. Maknanya kalau pokok macam tu, kalau kita tanam pokok durian, maka tumbuhlah buah lansat, kan? Ha? Saya salah ke? Oh, okey, sekali lagi. Maka kalau tanam pokok durian, maka lahirlah buah. Alhamdulillah, semua bersama dengan saya, ya. Dia bukan boleh sangat, kan? Lansat. Itu risau, ya. Jadi bila kata alhamdulillah. Pagi-pagi, kan, semalam cuti panjang katanya, ya. Jadi baik, semua yang dikasih sekalian, so akhlak ni begitu, ya. So apabila ikut itu adalah yang pertama tauhid, yang kedua syariat. Syariat itu asasnya adalah soal halal. Ya, syariat tu lagi kita kena masuk, kena kita pecah lagi bahawa daripada syariat atau peraturan itu yang paling besar adalah soal halal. Ya, soal yang halal. Okey. Qalu, so mereka counter balik, mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina, ya. Qalu, mereka kata tidak, tetapi bal, bahkan, ya, kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai, ya, ataupun dapati. Wajadna alaihi aba'ana, yang kami dapat daripada nyenya yang kami ikut, aba'ana, daripada datuk nenek moyang kami, bapak-bapak kami, ya, berupa pemujaan. Okey, dalam tauhid maknanya, kalau kita pecahlah dalam tauhid maknanya, mereka ikut tu adalah soal penyembahan selain daripada Allah, andadan tadi. Sebab tu saya katakan bahawa ulama kata dia rujuk kepada andadan, sebab ayat tu rujuk kepada andadan, maknanya ambil selain daripada Allah sebagai tandingan. Okey. Jadi bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ataupun diharamkan bahair. Ini asbabun nuzul yang saya pernah sebut sedikit dulu. Maknanya ada satu kabilah yang mereka itu meletakkan haram kepada jenis-jenis unta. Ya, jadi yang disebut bahair tu, ya, unta yang dipotong telinga, dan sawaib, unta yang tidak dimaafkan, dibiarkan lepas hingga mati. Saya tengok, saya pergi ke Karak, kan. Dia ada dalam di, saya tak tahu siapa ada idea, ya. Agama Buddha mungkin. Dia ada binatang yang dibiar kat situ sampai mati beragan. Siapa tahu? Kalau kambing-kambing dia akan hantar sana, dan tempat itu selia binatang tu sampai dia mati tua. Jadi kat sana tu dia ada macam-macam. Saya tak apa, sebab pergi training, lepas tu ada satu terowongan besar yang memang dia orang akan letak binatang-binatang kat situ. Saya tanya kenapa nampak macam tua-tua, lembu ataupun binatang, ya. Baik, sebab kepercayaan orang Arab juga ada begitu. Jadi ada binatang yang mereka tak boleh makan. Bagaimana dia mati? Biar dia mati cara mati, orang kata mati beragan, mati. Bagi makan. Bagi macam, cuma tak boleh makan. Mereka mengharamkan. Ya. Baik, ini contoh maknanya pengharaman yang mereka lakukan satu benda yang Allah halalkan, ya, Allah halalkan, tapi mereka, kabilah mereka, hak ni haram. Maka datang ayat ini nak beritahu bahawa perkara tersebut tidak berlaku dalam syariat, maka mereka sendiri menentukan. Baik, apakah mereka akan maknanya apakah, ya, walau kana abahum la yaqiluna syai'a, adakah, ya, mereka akan mengikut walaupun aba'uhum, ayah-ayah mereka ataupun datuk-datuk mereka, nenek moyang mereka, tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan agama, ya, akidah dan syariah, ya, akidah dan syariah. Wala yahtadun, dan tidak pula beroleh petunjuk untuk mencapai kebenaran, ya. Hamzah atau apakah di atas menyatakan sangkalan, ya, maknanya nafyun, bermakna nafi. Okey. Semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok di situ, apa yang mungkin penting kita boleh ambil pengajaran? Ni nak kena sembang lah nampaknya, ya, pagi-pagi ini. Ya. Apa pengajaran? Saya nak dengar aja. Mungkin apa yang kita belajar bila kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Sebab ingat di hujung tu la yahtadun. Ingat, kita kena menanda nanti sebanyak mungkin kalimah hidayah. Sebab saya dah sebutkan bahawa surah Al-Baqarah adalah surah untuk menjelaskan, untuk menceritakan tentang petunjuk.
Jadi bila kita jumpa kalimah yahtadun, maknanya inilah benda yang menyebabkan kita tidak akan dapat petunjuk. So apa benda yang tak dapat petunjuk sekarang? Apa yang menyebabkan tak dapat petunjuk? Yang tadi saya katakan itulah cara syaitan, technically-nya. Konsepnya kita tahu bahawa syaitan setiap ajakan dia akan merosakkan kita. Tetapi secara technical-nya, bagaimana secara technical-nya syaitan akan merosakkan manusia? Ya? Ya? Baik. Ada pada benda yang disebut sebagai ittabi'. Ataupun dalam bahasa yang lebih jelas disebut sebagai taqlid. 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 Ha, ikut. Ittabi' bermakna ikut. Taqlid bermakna ikut. So makna syaitan akan menggunakan satu cara untuk merosakkan manusia adalah dengan cara taqlid. Taqlid. Ya, kalau saya baca dalam tafsir Imam Sya'rawi, dia kata ayat ni besar sangat makna untuk orang yang mencari hidayah. Untuk orang yang mencari hidayah, dia sangat penting. Kenapa? Rupanya antara sebab cara yang digunakan oleh syaitan untuk menjauhkan manusia daripada jalan Allah adalah menggunakan cara at-taqlid. Ya, taqlid. Ya. Maka sebab tu Imam Syatibi dia kata apa dia? Sebab tu cuma bila kita nak cerita taklid ni, taklid terbagi pada dua, dia kata, ya. Satu taklid yang mahmud, ya, yang satu lagi mazmum. Ya. Taklid yang mazmum, taklid yang mahmud. Ya. Apa itu taklid yang mazmum? Taklid yang dicegah ialah taklid dalam soal akidah. Sebab di sini Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kenapa mereka tak boleh berada di atas jalan yang lurus, kerana mereka mengikut aba. Apa makna aba? Mana aba? Daripada kalimah abun. Lawan abun? Lawan abun. Oh, Umi ya. Oh, sebab tu dia berlawan kan Abi dengan Ami ya. Biasanya lawan abun anak. Kan? Tu dia punya anak dia. Lawan dia ialah anak dia kan. So, kawan dia Umi. Ha, ini kelahi dengan Umi. Allah, tu yang masalah kita ni ya. Abun apa lawan abun? Umi. Umi kelahi dengan Abi je macam ya. Okey. Lawan pada abun adalah ibnun. Lawan dia tu adalah ibnun. Umun tu dia punya pasangan kan. So kalau kita tengok, okey, sekarang ni Allah sebut sekarang ya, kita cuba nak hayati insya-Allah. Sebab kita tengok ayat ni macam biasa saja, tetapi kenapa Imam Sya'rawi kata penting? Saya pun kata macam ayat ni biasa je mungkin mulanya, tetapi kenapa dia penting? Sebab nak menunjukkan sebab hidayah Allah. Baik. Bila kita kata sebab hidayah Allah, maka sebab yang menyebabkan manusia tak dapat hidayah adalah kerana mereka itu, Allah sebut apa dia? Allazi apa? Mana dia? Mana dia? Qalu bal nattabi'u ya. Ma alfaina alaihi aba'ana. Maka Allah guna kalimah dua, kalimah aba'ana, satu awalau kana aba'uhum aba. So makna apa? Apa makna abun tadi? Abun? Tak tanya tu supaya bercakap je. Saya cukup risau bila diam. Ya, itu je. Ha. Mana abun? Abun? Abi? Abun? Bapa kan? Ha, ya. Baik. Kalau kita tengok dari bahasa Arab, ya, abun ini bukan sekadar bermaksud abi secara fizikal. Tetapi abun bermakna adalah abun bermakna masdar wa manba'. Masdarun wa manba'un. Masdar wa manba' maknanya punca dan tempat terbit. Ayah itu dinamakan ayah kerana dia itu adalah tempat terbit, tempat mula sesuatu benda. Ha? Ya? Tempat lahir kan Umi marah pula. Ya? Tempat mula sesuatu. Saya kata tempat mula sesuatu. Masdar ataupun manba'.
Baik, bila kita terjemahkan sebagai bila Allah sebut abauhum secara secara makna lafzinya adalah mereka mengikut nenek moyang. Please ya. Mereka ikut nenek moyang. Maknanya kenapa mereka tak beriman kepada Allah? Sebab mereka mengikut nenek moyang. Maknanya itulah perkataan dia, mengikut nenek moyang. So, lafaz ayat ini bagi tahu bahawa orang kafir tak beriman kepada Allah kenapa? Sebab mereka taklid kepada nenek moyang. Kenapa saya sebut kalimah taklid? Sebab ittabi', makna lebih khusus. Makna lebih khusus bila bila mengikut. Baik, Allah gunakan kalimah ya, ittabi'u, ikutlah kamu. Ittabi'u, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Itu ittabi'. Bila mereka mengikut datuk nenek, maka kita gunakan maknanya makna yang lebih makna yang lebih khusus disyarahkan maknanya taklid. Ittabi', dan bila diikut kita kata membuta tuli, kita gunakan kalimah taklid. Taklid. Ya. Cuma nanti di hujung untuk saya nak simpan supaya jangan nanti kita mengambil secara pukul rata, saya terus sebut perkataan Imam Syatibi yang menyatakan taklid itu terbagi berdua. Sebab nanti ada isu lain. Kalau nanti ada isu lain. Okey ke? Tuan Haji diam. Saya risaulah Tuan Haji kalau Tuan Haji diam. Yes. Ah, yang tu yang saya nak simpan nanti. Tuan Haji tu ingat saya kalau saya tiba-tiba masuk ayat lain, saya tak settlekan tu, nanti akan jadi satu persoalan dalam kepala kita. Oh, tak boleh rupanya ikut taklid. Ah, yang nanti tu je. Sebab itulah kita nak katakan tadi. Baik, yang saya nak ceritakan dulu adalah kenapa manusia, okey, saya nak susun skrip balik. Kenapa manusia tidak dapat mengikut jalan Allah? Konteks ayat ini, mereka itu bertaklid. Dan mereka tak tatabi', mereka tak mengikut jalan Allah, tetapi mereka bertaklid kepada siapa? Aba. Siapa itu aba? Nenek moyang, datuk mereka. Dia orang punya adat resam, tak kira lah ya, adat resam apa saja yang ada daripada datuk nenek moyang mereka, maka itu menjadi pegangan. Tetapi kemudian kita pergi lebih dalam lagi, kita pergi lebih dalam supaya kita yang ada di sini, aku dah settle sebab alhamdulillah datuk nenek kita pun Islam. Baik, abun yang saya sebutkan tadi maknanya apa yang kedua? Tempat masdar ataupun manba', maknanya tempat terbit. Bila kita kata tempat terbit, maknanya bukan sekadar pada namanya datuk nenek. Apa saja norm, apa saja kebiasaan yang bukan datuk nenek kita tetapi dipegang oleh orang ramai, maka itu juga akan digunakan oleh syaitan untuk manusia itu lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja selain secara lafaznya, memanglah kita katakan bahawa ayat ini merujuk kepada datuk nenek orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Yahudi yang tak nak mengikut Nabi, tak nak mengikut jalan yang lurus kerana mereka itu taklid kepada datuk nenek mereka. Tetapi saya nak bawa dalam apa yang dibahaskan oleh para ulama bukan sekadar ayah-ayah mereka, tetapi apa saja sumber yang menjadi norm, menjadi kebiasaan yang kemudian kebiasaan tersebut menjauhkan manusia daripada jalan Allah. Ha, ini dalam konteks sama ada akidah, syariah ataupun akhlak banyak berlaku. Ya? Kenapa orang tak boleh ikut? Sebab di luar kebiasaan. Ya? Tempat kami macam ni, kami dah biasa macam ni dah. Maka dia akan tak keluar daripada kebiasaan walaupun kebiasaan tu tak baik. Walaupun kebiasaan tu tak baik, mereka tak akan keluar. Saya kalau pergi masjid-masjid, tuan-tuan, ni sebab semua sini okey, kelas kita semua okey. Tuan-tuan perasan tak semua yang saya kasih sekalian, kalau majlis pengajian. Kalau majlis pengajian meja ustaz ataupun penceramah tu duduk kat tengah-tengah depan. Lepas tu kat mana jemaah? Oh, kalau masjid tu masjid PJ, masjid bulat-bulatlah halaqahnya kan. Kalau masjid tu empat segi, empat segilah, cuma adalah sikit tompok-tompok ikut kalau dia punya apa tompok tu, maknanya ada tiang, ada kipas kan. Cuba kita ajak marilah ya, sebab Nabi ittabi', apa yang Nabi ajar? Nabi ajar kena duduk rapat kan. Nabi ajar kena duduk rapat. Siapa yang ajar duduk rapat? Dihantar malaikat apa saya cerita dulu? Malaikat apa yang Allah hantar untuk ajar duduk rapat dalam majlis ilmu? Malaikat Jibril. Dalam hadis
Jibril bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maknanya sangat clear. Maknanya bila ada majlis kena duduk rapat. Dan rapat tersebut sekira-kira kalau Jibril datang bertemu lutut dengan lutut dengan yang mengajar. Tetapi kenapa orang tak buat? Kenapa di masjid masjid-masjid kita orang Islam tak buat? Ha, ustaz panggil, ustaz kena marah. Kesian ustaz tu. Oh. Patutnya kan? Ha. Oh. Nampak tak? Okey, soalannya kenapa kenapa tak buat? Ha? Cari. Cari pasangan lah. Cari, ya. So zaman dulu tak ada, ya. Zaman-zaman dulu semuanya sahabat-sahabat tu muda-muda, ya. Tabiin, ulama-ulama dulu muda-muda rupanya, kan. Kita zaman sekarang je lah. Kan. Sebenarnya saya suka kalau orang bagi kursi ke yang kata yang ada sandar tu, kan. Ha. It's okay. Bawa je benda tu, ada pun kadang-kadang kat belakang, kan. Tapi sebab apa? Apa ini contoh, kita buat contoh yang real. Sebab okey. Ah, kenapa? Sebab punjanya syaitan. Tetapi syaitan nak bergerak cara macam mana sekarang? Apa yang kita buat macam tu sebab kita tengok ayah kita buat macam tu. Ayah kita sebab dia tengok tok dia buat macam tu. Asal ada pengajian tapi duduklah di mana-mana pun. Dan akhirnya nampak tak? Bila kita nak buat ittabi'u, ya, ma ittabi'u ma anzalallah, Allah hantar malaikat ni, Allah hantar malaikat Jibril ni, contohnya dalam konteks mengaji ni, tetapi apa pada ketika itu orang takkan dapat nak ikut. Ya, orang tak dapat nak ikut sebab dia ulang benda yang norm tadi. Yang mana? Oh, yang tadi hadis. Yang tadi hadis. Hadis hadis riwayat Muslim dalam hadis 40 kita akan jumpa hadis tu, ya. Maknanya nak bagi tahu kepada kita sangat jelas tentang perkara ini, ya. Sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, itulah kalau kita lah yang ada di sini, jom tanam azam, ya, tanam azam. Bila Allah bagi tahu, bila Nabi, bahkan kadang-kadang semua yang dikasih, kadang-kadang di mana-mana, saya pun kadang-kadang bila buat program, ya, nak mengajak tu orang macam marah, kan. Orang macam, Allah, ustaz nak mengajar, ngajar ajalah. Ya, banyaklah cengkadak pula berapa dia. Ni dah datang ni apa ni, ya? Marah, kan. Ha. Ha. Ayuh, masam lah. Contoh ni contoh yang banyaknya bagus, tapi kadang-kadang begitu, kan. Kenapa? Sebab itu abak. Abak itu maknanya masdar, wa manba' itu adalah maknanya persekitaran itu tak sesuai. Persekitaran tu macam tu dan orang tak nak ikut walaupun dia bagi tahu. Sebab tu saya selalu sebut pada diri saya sendiri, ya. Kalau orang hina Nabi, kan biasa kita tengok dalam orang menghina Nabi. Yang biasa hina siapa? Orang tak Islam. Jangan hairan. Jangan pernah rasa hairan pada orang yang tak ikut Nabi dan dia hina Nabi. Dia hina Nabi sebab dia tak ikut Nabi. Tetapi hairanlah pada orang yang mengaku ikut Nabi. Kita kata Nabi sebut. Buat dek je. Ha, itu kena hairan. Itu kena hairan. Buat demonstrasi. Ya? Orang yang tak tahu, tak kenal Nabi, dia hina Nabi, itu normal. Kan? Tetapi orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita kata Nabi buat macam ni, tak ada perasaan, tak ada perasaan pun, it's okay lah. Jadi sebab itu semua yang dia punjanya apa dia ni tadi, taklid tadi. Syaitan telah manba' wa masdar norm tadi yang keluar, ya. Jadi sebab itulah kata cerdik pandai, ya, kata cerdik pandai, saya pinjamlah kata-kata ni, dia kata apa dia, antara benda yang dikatakan gila, insane, ialah doing the same thing over and over again, melakukan satu benda berulang-ulang kali dan mengharap dapat hasil berbeza. Itu ialah orang gila. Nampak tak? Kita buat satu benda yang sama tetapi kita harap hasil berbeza. Buat benda yang sama, hasil sama. Ya,
buat benda yang sama, hasil sama. Sebab tu alhamdulillah dalam Islam kan, Islam ni dia kena progresif, kena progress. Maknanya kebaikan kita kena pelbagai, pelbagai, supaya jangan kita duduk satu masa saja, sebab nanti dia akan jadi tak ada perkembangan. Sebab tu dalam akhlak Islam, mankana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ya, barang siapa yang mankana yaumuhu khairan min amsihi, maksudnya barang siapa hari ini lebih baik daripada hari semalam, itulah orang untung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasirun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari semalam, orang itu khasir, orang yang rugi. Barang siapa hari ini dia lebih teruk pada hari semalam, dia adalah orang yang zalim. Ya, jadi sebab tu kalau kita tengok di sini semua yang saya kasih sekalian, kita nampak bahawa syaitan akan gunakan kebiasaan yang walaupun betul kita tak boleh keluar daripada kebiasaan itu, yang menyebabkan kita tak akan ikut jalan agama, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tandalah benda tu. Walaupun ayat ini besarnya adalah tentang ayat orang kafir, orang Yahudi, tentang datuk nenek mereka, tetapi bila kita tengok terjemahkan juga maksud, ya, ini sebagai tambahan daripada asas yang telah Allah sebutkan kepada kita, maknanya tempias daripada ajaran kepada kita adalah apabila kita melihat sesuatu benda yang merupakan kebiasaan, dan kita tengok adakah kebiasaan tersebut tepat dengan agama Islam. Kalau tak tepat dengan Nabi, maka pada ketika itu kita kena pegang ayat ini, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kena jadi orang yang berbeza ketika itu. Ha, inilah yang Nabi sebut dalam hadis kan, bada'al islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Nabi kata akan berlaku, kata Nabi, Islam ni mula dulu asing, dan nanti dia akan kembali asing. Maka bergembiralah orang-orang yang asing itu. Kadang-kadang nak buat baik jadi asing kan, tengah-tengah ramai orang good morning, good morning, good morning, assalamualaikum, asing. Ya, dulu zaman tak Islam dia sebut apa? Selamat pagi juga, im sabahan. Ya, sabal khair, sabal khul khair, sabahun nur, sabal khul khair, im sabahan. Nabi datang, assalamualaikum. Tapi alhamdulillah tengok tak, proses dakwah lama dulu, ya, assalamu, kalau call je, hello, kan, angkat je, assalamualaikum. Nampak tak dia punya perubahan tersebut? Alhamdulillah dah menjadi normal, mudah orang mengikut. Tapi orang memulakan tu dapat banyak pahala, ya. Jadi baik, kerana itu semua yang saya kasih sekalian. So kalau kita nak tengok di sini, apabila kita tengok konsepnya syaitan menjauhkan kita daripada jalan Allah dengan menggunakan cara kebiasaan, dan perkara tersebut hasilnya adalah jauh daripada hidayah. Siapa buat dia punya kronologi, buatlah macam tu. Maknanya syaitan, kebiasaan, result dia, hasil dia jauh daripada hidayah. Sebab Allah sebutkan di sini bahawa mereka itu awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, walaupun bapa-bapa mereka itu ataupun persekitaran, secara khusus kita kata datuk nenek mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun, wa la yahtadun, dan mereka itu tidak, mereka itu berada pada petunjuk, ya, mereka itu tidak pada ada pada petunjuk. Okey, baik, tadi semua yang saya kasih sekalian, kita sebutkan tadi taklid. Apa makna taklid tadi? Ya, taklid bermakna ittiba'. Ittiba' bermakna taklid. Ada sebahagian ulama bahasa kata samanya, ittiba' dengan at-taqlid sama. Tetapi dalam konteks ayat ini, secara khusus apabila kita mengikut dan adanya asas, maka itu namanya ittiba'. Ya, dan boleh juga namakan taklid. Cuma taklid ni kita boleh dengar biasanya konotasinya agak negatif. Baik. Maka sebab itu Imam Syatibi katakan taklid pada dua tadi kan. Yang pertama taklid yang baik, yang kedua taklid yang buruk. So yang buruk dulu ialah taklid dalam soal akidah. Ha, ini seperti mereka mengikut kebiasaan atau datuk nenek mereka dalam soal akidah. Sebab dalam soal akidah tak boleh taklid. Ingat ya. Dalam soal akidah tidak boleh taklid. Kita tak boleh bertaklid dengan orang. Kenapa beriman? Sebab orang beriman, saya beriman. Tak sah iman kita. Ya. Kenapa kamu beriman? Sebab cikgu kata ada Tuhan. Ya. Sebab itulah bila kita belajar, apakah serengan-rengan dalil untuk iman? Kalau orang minta akal kita menimbang. Serengan-rengan dalil.
apa dia? Adanya alam ini. Itu serengan-rengan akal. Menunjukkan bahawa akal dia berdalil. Serengan-rengannya, kamu beriman dengan Allah, ya, adanya alam ni. Maknanya dari segi akalnya, ya, dia dapat mengetahui bahawa dia tu ada hujah sendiri. Yaqilun. Bukan ada yattabi'un. Hanya mengikut apa orang kata. Sebab bila soal akidah, dia kena sendiri buat keputusan daripada akal dia. Sebab manusia aqilun balighun. Ya, barulah seorang jadi mukallafun. Mukallafun. Baik. Adapun taklid yang kedua ialah dalam bidang-bidang syarak, fiqah. Ini taklid yang mahmud, yang baik. Ini adalah taklid yang baik. Ya, ini adalah taklid yang baik. Akidah mazmum kalau kita ikut orang. Kenapa kamu sembah Allah? Sebab orang sembah Allah, aku ikutlah Allah. Kenapa kamu kata ada Tuhan? Orang kata ada Tuhan, adalah Tuhan. Itu taklid yang mazmum. Adapun taklid yang mahmud adalah apabila kita mengikut berdasarkan kepada firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ikutlah, tanyalah pada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Tanyalah pada ahli, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tak tahu. Allah tak suruh kita cari betul-betul hujah sampai ke dasarnya. Jadi jadilah kita ni taklid. So taklid ni boleh tak boleh? Dalam soal mazhab boleh ke? Boleh jawapannya. Boleh kita bertaklid kepada Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah sebagai contoh. Tak menjadi tanggungjawab kita, kena tahu betul-betul. Tak ada jadi kewajipan. Sebab tu dalam soal furuq dan cabang. Ya? Yeah? Ustaz kata tadi, yang mana yang taklid ke ittiba'. Okey. Yang ada asas, yang tak ada asas. Yang ada asas yang mana? Yang ada asas. Baik. Ittiba', eh? Ittiba' ke saya kata tadi? Ya, ittiba'. Ittabi'u, ittabi'u mana ikutlah. Cuma saya pecahkan, saya hanya ikut lorongan perbincangan Imam Sya'rawi sebagai contoh, maka dikata sebab pada ketika itu ittiba' ini makna samanya adalah dengan at-taqlid. Okey, ittiba' ini sebab Allah sebut ni ittabi'u ma anzalallah. Bila kata tetapi mereka kata nattabi'u ma alfaina. Nattabi'u yang kedua tu sebenarnya dalam bahasa, sebab konotasinya negatif, macam itu taklid. Yang mengikut kepada kebiasaan atau mengikut datuk nenek tanpa hujah itu adalah taklid buta ataupun taklid yang mazmum. Ha, ya. Sebab ada perkataan taklid, maka saya tambahkan sikit perbincangan supaya jangan pula kan nanti ada orang kata, oh kalau macam tu saya nak ikut mazhab, tak bolehlah sebab dia adalah taklid. Maka ada orang kata taklid mazhab. So, bolehkah kita bertaklid dengan mazhab? Boleh. Bahkan disuruh. Bahkan kita disuruh. Sebab kita takkan mampu untuk mendetailkan satu perkara sedetail-detailnya. Saya nak baca satu hadis, ya. Contoh. Daripada hadis innamal a'malu binniyat. Hadis itu sahih ke tak? Okey. Sebenarnya kita taklid pada siapa? Imam Bukhari. Sebab kita bertaklid, dia kata hadis ini sahih, maka kita pun okey. Imam Bukhari kata sahih, maka kami pun kata dia sahih. Sedangkan kalaulah taklid tu tak boleh, kita kena buat kajian macam Imam Bukhari buat kajian. Siapa yang bawa hadis tersebut sampai Nabi, kita percaya bahawa Nabi menyebut perkataan tersebut. Mampu ke tak mampu manusia? Tak akan mampu. Jadi nampak, oleh kerana tidak kemampuan tersebut, fas'alu ahla dzikri. Kamu kena tanya pada ahlinya. Maka oleh kerana kamu nak itu, kamu bersandar ataupun bertaklid kepada Imam Bukhari. Kami tak faham pula. Kami dah ada maklumat hadis tersebut sahih, tetapi apa mafhum dia? Kamu sekarang tanya pada orang yang faqih pula. Imam Syafi'i kata, kalau kita nak solat, mesti adanya niat. Sebab hadis tadi sahih. Tetapi apa penerangan mendalam tentangnya? Oh, kalau kamu nak solat, sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal mesti ada niat-niat. Maka kalau gitu saya nak solat. Maka Imam Bukhari, Imam Syafi'i pula, Imam Hanafi pula, Imam Hanbali pula mensyarahkan bahawa bila seorang nak melakukan amal, mesti ada niat dalam hatinya.
Maka sebab itulah Imam Syafi'i membahaskan pula soal tu. Bila masa niat? Niat tu bila? Niat tu bila? Niat bila ha, niat? Tak mungkin niat tu dah buat baru niat. Takkan berlaku. Sebab Nabi kata semua perbuatan mesti ada niat. So niat tu dalam hati, perbuatan itu perbuatan anggota badan. So niat mesti di permulaan. Niat itu bila memang jadi benda tu nak buat, memang nak buat benda tersebut, di situlah letaknya niat. So dalam sembahyang permulaannya di mana? Ketika takbir. Maka Imam Syafi'i kata ketika takbir itulah adanya lintasan dalam hati yang dia nak tahu, dia tahu dia nak lakukan solat apa. Ya, dia tahu nak kat situ pula ada qasad ta'arud ta'yin sebagai contoh. Siapa yang menerangkan? Oh, kita bertaklid kepada ulama fiqah, ulama fiqah. Tadi kita dah bertaklid sekali dah bahawa hadis ni sahih. Tetapi pelaksanaannya kita tanya pula kepada ulama fiqah. Ni contoh. Ini semua taklid yang dibolehkan bahkan disuruh sebab kita takkan faham. Contoh, apa beza di antara hamun? Apa beza di antara azam? Apa beza di antara niat? Saya cadanglah lepas ni nak pergi ke Ion ya? Ion, apa kira? Sebutannya Ion ya? Ion. Okey, apa nama tu? Apa nama tu? Saya cadang, hati ni nak rasa nak pergi Ion. Dia baru cita-cita, belum niat. Sebab bila dia niat, bila dia cita-cita, dia boleh berubah. Tiba-tiba Tuan Haji kata, jomlah kita pergi pergi makanlah. Nak tak? Bila betul-betul dah bergerak ke Ion, itu dah jadi niat. Sebab dia niat ni mesti dalam perbuatan itu. Di luar perbuatan tak namanya niat. Baru cita-cita, baru azam, memang betul-betul ni sebab barang tak ada ni. Contoh kan? Ya, suami dah komplain ni, roti wholemeal tak ada contohnya kan. Memang azam sangat dah, tetapi masih lagi azam, belum lagi jadi niat. Sebab niat muqaranun bil fi'al. Nampak? Siapa yang mentakrifkannya? Ulama kita masya Allah nak detailkan semua tu ya. Cuma orang Melayu ni problemnya apa dia dalam konteks niat tadi? Dia sangka bahawa semua benda niat. Niat baik-baik ya. Kita pinjam bahasa, tetapi sebenarnya bukan tepat dari sudut fiqahnya. Sebab niat bila memang nak buat, bila belum buat itu baru azam ataupun cita-cita, mahu, rasa terdetik nak mahu. Kan kita kata dalam hadis kata apabila seorang berniat nak buat baik, dia dapat satu pahala. Bila dia buat baik, 10 pahala. Bila dia berniat nak buat jahat, tak ditulis dosa. Bila buat jahat, 1 dosa. Baik, kita kata apa tadi? Niat. Tengok hadis. Adakah Nabi sebut niat? Nabi tak sebut niat. Kita translate katakan niat. Nabi kata bercita-cita. Nampak tak? Kita ni bila bercita-cita pun kita kata niat. Sebab tu bila bercita-cita pun niat, azam pun niat, niat pun niat, maka akhirnya kita confuse. So bila kita confuse, alamak, kalau macam tu, saya daripada rumah nak semayang zuhur, boleh dah. Saya dari mana nak semayang zuhur? Maka tak perlulah ketika takbir saya itu niat. Contohnya ya, ini contoh perbahasan mengikut perbahasan kita. Apa pula saya daripada rumah tadi dah berniat? Daripada rumah itu bukan niat. Itu cita-cita. Entah-entah melencong ke lain kan? Boleh jadi melencong. Tetapi bila kita dah Allahu Akbar, boleh melencong ke? Tak. Sebab kita dah niat pada ketika itu, kena habiskan dia. Bila kita niat, kita habiskan. Nampak tak? Nak memahami perbezaan benda yang paling basic, itu baru satu juzuk dan kita tak boleh, tak habis bincang lagi. Masuk pula qasad. Cuma problem kita ni ialah buat skrip. Tu masalah kita. Sahaja aku semayang zuhur. Lepas itu kita salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i macam mana duk ajar benda tu sampai duk Allah je aku semayang. Bila susun kata-kata, itu bukannya niat. Sebab niat adalah lintasan. Kiraannya adalah neno saat. Satu saat tu, jam tu, tik tu, ada 1 juta neno. Dan 1 juta per 1 saat, itu lajunya lintasan hati. Sebab itulah solat kita jadi payah, sebab lintasan ni dia laju. Mentara nak habis bismillah, tu dah pergi Ion, nak boleh betul lepas Ion, nak servis kereta. Sempat tu. Dia lintasan, sebab lintasan tu tersangat laju.
Ya. Jadi sebab tu contohnya ya. Jadi sebab tu ada orang kata, macam mana orang Arab tu dia Arab bi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takkanlah dia Allah Maha Besar sahaja aku sembahyang. Nah. Ya. Allahu Akbar itu panjang. Bahkan dalam Imam Syafi'i kan takbir dua. Satu takbir intiqalat, satu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dia kena pendek. Allahu Akbar. Takbir intiqalat dia kena panjang. Allah berpindah tu Allah. Ya, maknanya kita ni terbalik pula. Yang takbir tu yang panjang Allah. Nak bagi masuk ni. Oh. Qasad. Qasad ni apa makna? Diterjemahkan dengan sahaja aku. Sebenarnya tak ada terjemahan. Tapi ulama fiqah nak mengajar ni macam mana? Sebab hati dia, bahasa dia lain. Maka dia tulis sahaja aku. Sahaja aku. Dia bukan sahaja aku. Maknanya memang kita nak buat. Itu makna qasad. Qasad tu maknanya memang nak buat. So terlintas memang nak buat. Cuma ta'arud ta'yin. Nak buat apa? Semayang tu banyak. Tadi kamu semayang tahiyatu masjid pun dua rakaat, main duha dua rakaat. Lepas tu kamu semayang hajat lagi. Sekarang kamu nak semayang zuhur. Mesti ada perbezaan. Ketika kita takbir tersebut, dalam lintasan tersebut, mesti ada benda yang kita nak buat. Complete. Dengan lintasan tersebut, sebenarnya masih Allahu Akbar pun sempat sebenarnya lintasan tersebut. Cuma sebab duk sahaja aku. Cuma kenapa adanya sahaja aku kan? Talaffuz binniyah tu sebenarnya untuk kita fokus sebelum solat. Ya, sebelum solat sebab Imam Syafi'i nampak niat tu penting sangat. Sebab bila satu rukun kita tak buat, maka kalau kita satu rukun kita tertinggal dan rukun yang paling susah nak dijaga adalah niat. Maknanya kalau fail satu rukun, solat semua batal. Maka sebab tu dia serius tentang perkara tu, takut nanti kita duduk kelang-kabut Allahu Akbar, tak adanya perasan tengah-tengah bahawa, oh okey, nak sembahyang zuhur ni, okey. Sebenarnya kan, sebab kita kan ni pakai autopilot. Ha, tu problem kita kan, sebab kita tu dah Allahu Akbar, dah memang dah bergerak sendiri dah. Maka sebab itu, supaya conscious, sedar, ada sebutan usalli fadhul dhahri. Tak lebih, dan itu bukan dalam sembahyang, itu luar. Luar sembahyang nak cakap apa pun tak apa, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Sah ke tak sah? Ni sembang. Ni. Tuan Haji, kita nanti esok pergi ni ke Ion ya? Allahu Akbar. Sah ke tak sah solat dia? Sah. Sah. Cerita fiqahnya sah. Sebab yang sembang tadi bukan dalam solat. Kecuali Allahu Akbar. Haji, jadi tak? Tu beza. Maka sebab tu kenapa adanya talaffuz tadi hanya untuk just anchor supaya jangan tertinggal, termis pada waktu penting. Sebab cuba bayang kalau termis Fatihah, Allah tak sempatlah baca Fatihah, kita termis Fatihah terus rukuk, apa semayang jadi? Itu contoh dia. Baik, semua benda tersebut technically-nya dibincangkan oleh para ulama. Jadi kita apa buat? Ikut. So di situ ikut yang boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab kita takkan boleh itu definasi rukun rupanya. Rukun ada definasi pula, syarat definasi kan. Sebab itulah kalau kita tanya orang, apa niat tu syarat ke rukun? Niat syarat ke rukun? Rukun. Rukun mesti dalam perbuatan. Rukun ni mesti dalam perbuatan. Min hakikati syai'in fahuwa fi syai'in. Nampak takrifan dia. Kalau di luar, boleh ke rukun buat di luar? Kalau macam tu bukan sekadar niat di rumah tadi. Fatihah kita buat di rumah dah sebab nak cepat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Tu rukun aja. Syekh, kenapa tak baca Fatihah? Ana dah buat dah settle kat luar tadi. No, rukun mesti dalam. Rukun mesti di dalam. Ini contoh ya, contoh yang kita lihatlah. Okey, baik. Saya nak bezakan tuan Haji, hanya nak kata taklid tadi supaya jangan orang kata kita ikut mazhab ni tak boleh pula. Jadilah masalah. Masalahnya apa dia? Kita kena buat kerja A to Z dalam soal hukum agama. Wow, saya tak yakin kita mampu buat. Saya tak yakin kita mampu buat. Ya. Sahih Bukhari nak mengambil daripada Khumaidi. Cek kalau Imam Bukhari dia ambil daripada Imam Khumaidi, Khumaidi mengambil daripada Sufyan, Sufyan mengambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad Ibrahim At-Taimi mengambil daripada Al-Qamah, Al-Qamah mengambil daripada Sayyidina Umar. Nak cek seorang-seorang itu daripada jalan Imam Bukhari. Kalau kita nak sampai
tak tersampai. Jadi alhamdulillah settle. Baik, semua yang dikasih lain, cuma saya nak cerita kat sini satu benda saja sebenarnya. Kenapa manusia tidak boleh mengikut jalan Allah yang Allah gambarkan dalam ayat ini, yang di sana Allah gunakan la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Baik, dulu saya pernah kita bincang sikit ya. Ada ayat yang Allah gunakan tafakkaru, tadabbaru ataupun taqilu. Apa maksud, apa biasanya ayat taqil ni? Tafakkaru, tadabbaru, tadabbur. Ha? Taqilun. Ah, nah, tak ada akal. Tidak menggunakan. Dalam tiga ni mana yang lebih deep kita kata? Taqil, tafakkar, tadabbar, mana yang lebih dalam? Taqilun, tafakkarun, tadabbarun. Mana yang paling ringan? Ringan. Maknanya okey, saya dah buat contoh ni kan. Contoh apa ringan? Tuan-tuan, sarapan apa pagi ni? Jawab je supaya berlaku skrip ni. Kuitiau eh. Nampak tak? Kita boleh jawab tadi kenapa? Sebab akal kita. Sebab tadi dia nampak kuitiau dan dia rasa kuitiau. Orang yang tak ada akal ialah dak sandwich. Eh, yang macam ni namanya ialah kuitiau. Baik. Bila Allah gunakan taqilun dalam Al-Quran, benda-benda yang simple untuk dapat satu jawapan yang simple. Apabila cerita pencipta langit dan bumi, Allah akan gunakan afala tafakkarun, tadabbarun, ya. Secara kebiasaannya Allah gunakan benda yang orang tu kena fikir dengan mendalam. Tapi ada pun benda-benda yang soal-soal benda simple, basic, Allah gunakan apa? Tak gunakan akal. Maknanya tak payah jadi PhD untuk kamu boleh tahu tentang adanya kebenaran. Benar-benar orang biasa pun, guna akal biasa pun boleh menjawabnya. Okey? Baik, kita itu ya, itu yang saya kita dapat lihat. Dan kita ambil pada ayat 171. Kan? Kita baca 171 ya. Sebab saya nak simpan ayat 172. Kenapa, apa impactnya pada ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Pada ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibatin. Ada dua perintah tetapi pada orang yang berbeza kerana impact yang berbeza. Jadi kita simpan yang impact yang berbeza yang kedua tu dan kita tengok, kita habiskan yang ni ya, apa kesannya. So kita habiskan ayat 172 sebab itu dia punya rangkaian dia. Okey. Okey. Wa mathalu, dan perumpamaan ya menjadi sifat. Wa mathalu alladhina kafaru, orang-orang yang kafir, yakni maksudnya orang-orang yang menyeru mereka pada petunjuk ya, maknanya dalam keadaan seruan kepada petunjuk dan respon daripada mereka orang-orang yang kafir, macam mana perumpamaan dia? Kamathalil ladzi yan'iqu, adalah seperti orang yang yan'iq ya, yang memanggil ataupun berteriak dengan suara saha ya, saha. Yan'iqu maknanya menjerit atau memanggil bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, yang tidak dapat didengarnya selain daripada merupakan panggilan dan seruannya saja. Artinya suara yang tidak diketahui dan dimengertikan maknanya. Maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya, ya. Dan tidak memikirkannya, mereka itu adalah seperti haiwan yang mendengar suara pengembalanya tetapi tidak faham akan maksudnya. Summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu tuli, bisu, buta. Ya, mereka itu pekak, bisu, buta, sehingga mereka la yaqilun, tidak mengerti akan nasihat dan pandangan, akan nasihat dan pandangan. Baik, semua yang saya kasihan, akhir daripada ayat ini, apabila manusia, orang-orang kafir itu sama sahaja sebenarnya, kalau kita ajak, marilah melakukan kebaikan, dia dengar aja perkataan tapi dia tak tahu maksud perkataan itu. Itulah seperti binatang. Allah kata binatang yang apabila datang seruan daripada gembala-gembala dia,
untuk bergerak sebenarnya dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun apa maksud orang tu cakap. Tetapi dia akan ikut. Dia akan ikut. Ya. Tetapi orang-orang kafir, dia seperti itulah. Mereka mendengar tetapi dalam tak memahami. Tetapi akhirnya mereka tak mengikut kerana mereka lebih teruk daripada binatang-binatang tersebut. Itu maksudnya. Ya. Mereka lebih teruk. Ini misalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka itu summum bukum ummum yumfahum la yaqilun. Sekali lagi Allah gunakan kalimah la yaqil. Dulu datuk nenek mereka la yaqil, now sekarang you pun la yaqil. Ya, sebab dulu datuk nenek kamu tak ada peringatan, maka mereka sesat, la yaqil wala yahtadun, tetapi sekarang kamu diberi nasihat tapi kamu oleh kerana ta'assub dengan apa yang kamu pegang daripada aba'uhum, maka pada ketika-ketika kamu juga jadi la yaqilun, bila la yaqilun maka la yahtadun. Kamu juga tidak akan mendapat petunjuk. So kesimpulan baliknya adalah petunjuk. Okey, baik. Saya nak kena ke depan ke belakang. Ayat 169. Allah gunakan ma la ta'lamun. Ta'lamun. Ya. Kemudian pada penghujung ayat tadi ma la fahum la ya'qilun, ya. Innama ya'murukum bisu'i wal fasha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa makna ta'lamun? Mengetahui. Maknanya mereka tidak mengetahui, tak ada maklumat. Adapun akal, ta'qilun ialah orang yang tak menggunakan akal walaupun maklumat dah sampai. Ya, mereka mendengar seperti mana binatang mendengar teriakan semata-mata. Ya. Sebab bila sebut ta'lamun, itu perbuatan tu. Kamu mengetahui, perbuatan mengetahui. Perbuatan ingin mengetahui. So, apa yang dia nak tahu tu? Ialah ilmu. Ya, ta'lamun ialah ilmu. Apa itu ilmu? Kalau kita tengok, apa itu takrif ilmu? Boleh bagi takrif ilmu? Apa takrif ilmu? Pengetahuan. Kita kumpul bagi cukup pengetahuan. Bagi habis pengetahuan, tahu. Ta'lamun, mengetahui. Apa yang dia tahu? Ha? Ini definisi ilmu. Apa itu ilmu kata? Ilmu tu apa? Dia kata pengetahuan. Lagi? Aha, yang sahih. Lagi? Baik. Lain kali kan, saya rasa minta masjid sediakan roti canai kot, ya. Roti orang ni tak berapa lah. Dia macam kurang sikit lah. Ya. Baik, ilmu ialah pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Maknanya mesti ada dua benda. Satu pengetahuan, fungsi akal. Ya? Hakikat sesuatu. Tengok mineral water ni. Tengok mineral water ni. Ya? Baik. Bila kita tahu, maka kita ada ilmu tentang mineral water yang saya pegang. Okey. Tengok saya. Tengok mineral water ni. Okey. Mineral water itu airnya berwarna hijau kan? Ha? Kenapa kita kata salah? Sebab tak kena dengan hakikat dia. Sebab hakikatnya jernih. Kita kata dia hijau ataupun kuning ataupun apa saja. Nampak tak? Sebab menunjukkan bahawa kita tak tahu. Oh, air mineral tu warnanya kuning. No. Ha, nampak tak? Macam mana? Ah, ha, oh belakang pun nampak ya. Rupanya Masya Allah ya. Orang belakang diam ya. Orang depan diam ya. Orang belakang lebih jelas nampaknya Masya Allah ya. Itulah kelebihan duduk di belakang rupanya ya. Patutlah dalam kuliah ramai duduk belakang kan, Masya Allah. Dia dapat berkat orang-orang depan ni, alhamdulillah. Amin ya Rabb. Nampak tak? Itu maksudnya mengetahui itu kerja akal. Hakikat sesuatu benda yang di luar. So mesti ada benda yang di luar dan di dalam. Sebab tu, okey, ni contoh mineral water. Jernih, dia ni dalam silinder, penutupnya warna putih, ada label. So bila kita tahu tepat dengan hakikatnya, maka kita tahulah tentang mineral water ini. Okey? Tahulah tentangnya. Tetapi ada lagi ilmu dia. Dia punya nilai dia. Dalam ni
Oh, gau, alhamdulillah, belilah barangan gau. Ya. Yeah? Nampak tak? Jadi orang yang lebih tahu pula, oh ni dari segi hidrogen H2O. Dua molekul. Kemudian yang lebih tahu lagi, nampak tak? Hakikatnya adalah dalam tu ada mineral. Contohnya kalau mineral, nampak tak? Semua itu adalah ilmu, nampak, makin luas. Oh, adanya labeling. Label ni dibuat daripada apa pula? So, makin dalam. Nampak tak? Dia makin dalam. Ilmu daripada tentang ni saja, Masya Allah, terlalu banyak dah. Ada orang pula kata, air digunakan sebagai pengangkut dalam badan kita, sebagai pengangkut. So, air adalah fungsi dia pula. So, ilmu tentang mineral water ni saja dah begitu luas dah. Tetapi mesti hakikat dia, mengetahui tentang hakikat dia. Dan tahu tersebut sampai paling biasa, sampai paling dalam. Orang yang paling dalam itu ahli disebut. Ahli tentang mineral water. Kita ni ahli dah? Tahu. Tetapi bila orang tanya, okey, berapa dia punya kandungan mineral dia? Oh no, panggillah dia punya, tanyalah ahli dia. Nampak tak? Ya. Bila tang ahli, apa kita kena buat? Tanyalah, ikut je lah. Dia kata apa dekat sini? Kandungan ni... Oh, dia tak ada, dia tak buat. Oh, tak ada. Contohlah, tu contoh ya. Baik, semua yang dikasihkan. Baik, itu kalimah, mala ta'lamun. So, mereka tak tahu hakikat tadi. So, orang yang mala ta'lamun, mereka tak tahu hakikat agama. Mereka tak tahu hakikat halal dan haram. Mereka tak tahu. So, bila mereka tak tahu, ingat kata-kata, jangan bertanya kepada kejahilan. Sebab kejahilan akan menjawab. Jangan tanya kejahilan, sebab kejahilan tu dia boleh jawab. Dia bukan kejahilan. Eh, apa kamu tahu tak mineral water? Tahu. Apa dia? Oh, dia kayu. Dia jawab, oh, tu masalahnya. Maka itu yang berlaku ialah la ta'lamun, bila mereka tak tahu tetapi kejahilan, walaupun dia tak tahu hakikat sesuatu tetapi dia akan jawab. Halal macam ni, Allah macam ni, direka sendiri. Dan kemudian yang best sebenarnya tu, orang ikut pula. Oleh kerana kenapa ikut? Sebab orang dulu dah kata macam tu. Sedangkan mereka tu tak tahu, maka kamu juga tak tahu. Mereka tak dapat hidayah, now kamu juga tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang saya kasihan, saya nak buat rangkuman daripada ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita tengok dia flow perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya soal halal dan haram ini adalah satu benda yang fitrah manusia. Dan yang akan menggelincirkan daripada fitrah manusia itu namanya syaitan. Dan syaitan itu tak lebih mengoffer supaya masuk melakukan perkara yang haram, sebab dalam haram itu ada su' dan fahsya, ya, yang kemudian bila ianya berlaku, maka kamu confirm tak akan dapat hidayah. Tetapi kenapa tetap juga manusia melakukannya? Sebab mereka mengikut norm kebiasaan, sama ada daripada datuk-datuk nenek mereka. Maka pada ketika itu mereka tidak mendatangkan hujah sebab mereka tak mengetahui. Dan pada ketika itu juga manusia akan mengikutnya, maka tetap manusia akan berada dalam. Dan semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang lari daripada jalan Allah seperti binatang, bahkan lebih teruk, sebab binatang dia dengar tapi dia ikut. Tetapi manusia ialah dia dengar, dia tak tahu apa pun. Ya, masuk telinga kanan, tak tahu ke mana dia keluar. Kan keluar telinga kiri, tak tahu juga arah dia kan. Ini masuk telinga kanan, entah. Ya. Jadi begitulah semua yang dikasih sekalian, kesan daripada yang haram. Maka Allah suruh kita kena ambil yang halal. Maka insya-Allah kita akan masuk. Ingat ya, bila ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, di situ ada apa? Ada perintah, ada arahan, ada taklif. Maka nanti kita akan dapat innama harrama alaikum. Maka baru Allah kata yang haram tu apa dia? Yang haram tu adalah bangkai. Yang tu insya-Allah baru kita bincangkan, ya. Barulah kita bincangkan insya-Allah. Maka hari ini kita mudah saja, kita bertaklidlah pada JAKIM. Nampak tak? Itu hukum taklid. Taklid yang bagus. Maknanya kita tak tahu, maka tengok, oh, JAKIM dah kata halal, maka kita boleh pegang halal insya-Allah. Ya, dari segi fiqahnya begitu. Ya. Baik, ada apa-apa yang mungkin nak tanya tak jelas daripada apa yang saya cakapkan sebentar tadi? Baik. Sebab kita akan mula masuk, ya. Petunjuknya adalah dalam, kita akan jumpa bab muamalah kehidupan.
kita akan jumpa bab jenayah kemudian nanti, bab jinayat, ya. Dan kita akan masuk bab akhlak, ya. Ayat-ayat yang selepas daripada ini ialah ayat-ayat tentang hukum hakam muamalah, munakahah, tentang faraid. Kita akan masuk bab tentang jenayat dan kita akan masuk pada bab akhlak. InsyaAllah. Macam tak ada soalan dah nampaknya. Dan Okey. Tuan Haji tanya satu soalan yang belakang tu kita tak dengar, saya panjangkan. Ya. Yeah. Tuan Haji tanya, bila kita sebut taklid tadi, ya, yeah, taklid tadi, saya masukkan je dalam perbincangan. Sebenarnya kata bincang pun tak apa. Tetapi sebab ada sebahagian ulama bila dia membincangkan ayat ni dia cerita, so saya pun ceritalah juga. Dan saya pun melihat ada kena mengena juga, sebab bila sebut ittabi', ya, ada kalimah at-taqlid wa taqlid di sana. Cuma kita kenal pasti. Cuma Tuan Haji tanya, macam mana pula ya orang yang dia taklid semua ke, Tuan Haji? Dia taklid semua mazhab. Mencampur adab, mencampur adukkan mazhab-mazhab, ya. Kalau menurut Imam Syatibi, aku, ya, maknanya dia kata dia mencampurkan. Tunggu dulu. Tapi dia siapa? Tu masalah dia. Bila dia kata aku, ini problemnya. Kita hak mengaji kitab dia, rasa aku ni macam memang Syatibi dah. Bila Dr. Yusuf Qadawi kata aku, itu aku. Bukan mu. Kan? Adakah mu macam aku? Dia problem dia adalah bila kita baca, oh, kita pun kata, kita conclusion jump to the wrong conclusion bahawa, oh, Dr. Yusuf Qadawi. Sebab dia telah ada semua kemahiran untuk melihat dan menilai, ya. Maka sebab boleh tak boleh kita kata jawapannya boleh kalau kita mahir semua mazhab. Problemnya satu mazhab pun tak mahir lagi, tiba-tiba nak kena masuk kepada semua mazhab lain, dan semua mazhab lain tu dia punya termanya berbeza, dia punya konsep dia berbeza. So bagaimana nak memahdankan terma konsep yang berbeza dan kita buat satu keputusan yang kemudian kita kata ini paling betul? Di situ problem dia. Sahih. Yalah, Tuan Haji tanya ni sambil-sambil nak packing bag boleh dah, ya, tapi jangan lupa kita doa dulu. Tuan Haji kata yalah, dia orang kata sebab Imam Syafi'i dia sebut dalam mukadimah dia, apa kata Imam Syafi'i, apabila mazhab itu, apabila sahih itu hadis, itulah mazhab aku, dia kata, ya. Imam Syafi'i nak bagi tahu bahawa sahih itu bukan makna sahih yang bersandar kepada maklumat Imam Bukhari tadi. Sahih bukan bermaksud sahih itu sahih hadha hadisun sahih, tapi apa sahih makna dia. So nak mengetahui sahih makna dia, ya, nak kena alim. Maka Imam Syafi'i itu memberi pedoman tu pada orang alim tadi. Tapi orang yang ramai, maka sebab itu kita tentunya mengikut, ya. Macam mana saya kata, tuan-tuan janganlah mengikut saya. Adakah maksud ada keadaan-keadaannya tidak boleh mengikut saya pada satu-satu benda yang kata contohnya? Boleh kalau tak bercanggah contohnya, kan. Jadi sahih itu sendiri pun orang salah faham masuk kalimah sahih itu. Sahih itu ada sahih hadis tu dia punya status hadis, ada sahih makna hadis, itu berbeza, satu benda yang berbeza. Kadang-kadang hadisnya sahih tetapi apa makna hadis tersebut, apa makna hadis tersebut, sahih makna hadis tersebut, ya. Jadi ini semualah, semua yang dikasih sekalian, mudahnya, jangan payahkan. Mudahnya adalah kita dah ada ulama-ulama, dah ada mazhab masing-masing. Di Malaysia Nusantara ada mazhab ni, di India ada Hanafi, di Mekah pakai Hambali. Kenapa ada semua benda itu? Sebab nak memudahkan orang. Sebenarnya kononnya memudah, itulah yang memayahkan sebenarnya. Atas perkataan nak memudahkan, itulah letaknya payah sebenarnya. Sebab payah untuk kita belajar semua mazhab.
Payah nak belajar semua mazhab. Dan saya hairan ada orang yang mengajar pada orang awam empat mazhab. Saya pun hairan. Ha? Ya? Mengajar kepada orang awam empat mazhab. Empat mazhab, arba' mazhab. Dia buka kitab satu kitab, empat mazhab. Orang awam yang tak belajar terma dan usul fiqh, usul dan qawaid fiqh empat mazhab, tiba-tiba belajar fiqh empat mazhab. Itu reference. Ingat tak kita masa sekolah menengah dulu, kita ada buku teks dan ada buku reference. Sekarang ni buku reference jadikan buku teks. That's problem kita. Kadang-kadang benda basic yang macam tu pun macam tadi, sahih. Apa makna sahih? Sahih pada status hadis, sahih pada mana? Apa yang Nabi maksudkan? Sahih ke tak, sahih ke tidak maksud yang Nabi nak? Kita ingat apabila semua sahih maka semua sahih, ya? Saya suka sangat cerita contoh yang saya dah ulang mungkin 5-6 kali dah agaknya, cerita tentang orang salah faham tentang hadis sahih apa dia? Yang jamak riwayat Muslim tu, ha? Apabila Nabi bermusafir, kata Anas bin Malik, bermusafir sejauh 3 batu, dia menjamakkan solat dia. Hala hadithun sahih, riwayat Imam Muslim. Ada bila Nabi bermusafir sejauh 3 batu, maka Nabi menjamakkan solat, mengkasarkan dan menjamakkan solat. So mana orang, siapa yang jawab macam ni? Siapa boleh jawab nak tahu? Mana? Mana? Kota? Kota Kemuning jauh ke? Boleh lah. Ya, jauh sikit. Saya nak tahu je kelas kita ni yang boleh jauh mana agaknya. Oh, Kelang, Kota Kemuning. Ah, tu dah boleh jamak dah. Ha? Kapal. Ah, tak apa. Kak Zul ni yang online jangan kira. Yang kita ni. Oh, ya ke? Eh, oh, ya ke? Baik, bukan-bukan. Nak cepat saja. Nampak tak? Hadisnya sahih tak? Apakah sahih makna dia? Ha. Tiga, Nabi musafir 3 batu menjamakkan dan mengkasarkan solat. So, Kota Kemuning. Dah boleh dah 3 batu ke? Ah, dah lebih dah. Ah, nampak tak tuan-tuan? Sahih dah hadis tu? Sahih. Kita bertaklid kata kepada Imam Muslim. Imam Muslim kata sahih hadza hadisun sahih. Tetapi ingat, ada lagi satu benda kerja kita. Hadisnya sahih, tetapi sahihkan makna dia. Maknanya tak sahih. Maknanya tak sahih macam kita faham sekarang. Ha. Pertama sekali 3 batu. Sebab saya cerita ni pengalaman saya pergi satu surau. Dengan confidentnya muslimah tu kata, alhamdulillah ustaz, kami ni Allah itulah pentingnya ilmu ustaz kan. Islam ni mudah ustaz, ya. Alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah kami dah dengar dah. Maka kami alhamdulillah sakat ni dah dalam 3 bulan ni alhamdulillah datang ke surau ni, kuliah ni, kami pun dah jamak kasar dah alhamdulillah, dia kata. Nak balik, ya. Confident. Dan dikatakan WhatsApp group semua dah hantar dah, blast dah ni. Ni Allah mudahkan. Itulah pentingnya kita mengaji ni, bla-bla segala macam. Saya tanya soalan. But berapa kilometer? Ha ustaz, hari ni pakai conversion kat sini ustaz. 1 batu 1.6 kilometer. 3 batu 4.8. Tak payah ustaz, agama ni mudah ustaz. Fang conversion, conversion je. Kan kata batu tu kilometer. Terus dapat ustaz. Dalam hadis kata 3 batu, maknanya 4.8. Kota Kemuning? Lebih. Tengok yakin tu. InsyaAllah nak jamak dah lepas ni. Saya tanya soalan. Baik, saya tanya soalan. Batu itu yang kita conversion tadi ialah batu British. Conversion kepada metric. Perancis. So, batu itu, adakah yang Anas bin Malik 3 batu tu refer kepada batu British? Takkan dia nak refer batu British? Batu British kemudian. Batu tersebut namanya Milun Hashimiyun. Mil Hashimi nama dia. Bukan batu British. Kiraannya tak sama macam kiraan batu yang mil, yang kita kata batu sekarang. Kita jemah batu ke batu. Mil ke miles. Tetapi dia bukan refer kepada British, tetapi berita kepada Milun Hashimiyun yang ukur pakai tapak kaki.
Pertama kali saya dengar confident tadi, alamak. Alamak. Nampak tak? Sesimpel benda sahih, tetapi makna dah tak sahih. Baik. So macam mana? Baik, kena tengok. Sebab hadis tu disebut macam ni, mil am farasikh. Saya tak nak bincang panjang lah. Cuma Imam Nawawi kata hadis tersebut sahihnya bila, bila kita padan dengan ribuan hadis yang lain. Apa maksud dia? Nabi saya ni tuan-tuan, daripada Saujana, saya jamak ni datang ke Shah Alam ni. Ha. Saya. So, saya jamak ni. Sebab saya nak ke Johor. Itu maksud dia. Itu sahihnya. Kalau patah balik, no, tak pernah ada hadis lain. Jadi, tiga batu tadi adalah Nabi keluar apabila Nabi bermusafir, musafir. Nampak kalimah musafir itu tiga batu tak nama musafir. Allah betul-betul muning Allah. Baru planning nak jangan. So, kalau nak Nabi nak keluar jalan panjang, tiga batu, di situ Nabi dah jama. Maksudnya, Nabi masih berada di Madinah. Dan Imam Nawawi, dia akan tanda Nabi ke sana kat mana. Nabi, ulama fiqah dia tanda, Nabi nak pergi arah sana, kat mana Nabi akan jama. Dia ada menghimpunkan hadis-hadis daripada athar-athar para sahabat. Nabi keluar, katalah Nabi nak pergi ke arah, katalah ke arah Yaman contohnya, contohnya lah. Atau ke arah-arah mana? Oh, kat sini. Nampak tak? Kalau kita ambil tadi, hadis sahih, maknanya tak sahih. Kononnya ikut Nabi. Eh, Nabi mana buat macam tu? Adakah Nabi tiga batu datang ke Masjid Negeri, balik rumah dah tiga batu, alhamdulillah anda ada jamak dah. Tiba-tiba lepas Imam Farhan bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia sembah Allahu akbar. Apa ni? Anda jamak. Kenapa? Kota Kemuning, alhamdulillah. Tak percaya, waste tengok, 6 km. contoh. Jadi sebab tu tuan Haji, itulah kita ni kadang-kadang bila kita tak mahir dengan semua, kemudian kita sungguh, itu lebih menyusah sebenarnya. Daripada, okey, kita belajar daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, kita masuk belajar kuliah ni, negeri Selangor dan di Nusantara ni, biasanya pakai mazhab yang dominannya Syafi'i. Jadi, jangan pening kepala, kita ikut. Ya? Cuma bila berlakulah ada benda muskil-muskil sekali-sekala, just refer. Ini awal-awal tak ada masalah dah ambil dah. Ya? Tak ada apa dah ambil-ambil dah. Sedangkan itu ijtihad sahaja setiap ulama' cara nak solat. Maka kalau cara tersebut yang dikira betul, insya-Allah betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Wallahu a'lam, dah keluar jauh sangat sebab saya tersentuh perkataan taklid tadi, ya. Jadi semoga ada kebaikan. Jom kita sama-sama berdoa. Semoga Allah bagikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa alal ali al kirami al shurafa wa alas sahbi al masabihi al ghurar. Allahumma ahdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wala tuwallina
waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa'asaka hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah semua yang dikasih lain, kita telah berdoa. Saya dah bagi salam tadi? Oh, belum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.